Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali ya di channel saya, Hobi Berkebun Rumahan. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, di sini saya akan melanjutkan untuk tanaman jagung ya, untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan tanaman jagung setelah kita tanam beberapa hari kemarin ya. Di depan ini yaitu tanaman jagungnya seperti ini ya. Ini mulai tumbuh. Kemarin saya tanam 2 polybag teman-teman, ternyata yang satu tidak tumbuh, yang tumbuh cuman satu ini. Tetapi kemarin sore saya taburi benih lagi teman-teman, yang untuk satu polybag untuk tanaman jagung pertumbuhannya seperti ini ya, seperti yang kita lihat di depan ini. Ini yaitu sekarang sekitar kurang lebih 6 harian ya setelah penanaman benih, untuk pertumbuhannya seperti ini. Yaitu tanaman jagung manis. Dan di sebelahnya ini masih kosong atau masih belum tumbuh teman-teman, soalnya masih baru kemarin sore saya tanami lagi atau saya taburi benih lagi. Seperti ini teman-teman, yaitu pertumbuhan tanaman jagung mulai dari benih ya. Ini sudah mulai kelihatan daunnya teman-teman ya, untuk tanaman jagung ini sudah mulai kelihatan. Untuk di media tanam seperti yang kita lihat di depan ini, yaitu saya kasih kulit padi teman-teman ya, kulit padi atau istilahnya di daerah sini merambut namanya. Seperti ini teman-teman. Jadi pada kegiatan pagi hari ini, selain kita menunjukkan kepada teman-teman yaitu pertumbuhan tanaman jagung yaitu 6 hari setelah tanam ya, 6 hari setelah tanam mulai dari benih. Di sini saya akan memberikan pupuk cair, yaitu pupuk POC kotoran ikan teman-teman, yang sudah saya siapkan di media ini, media semprot ini. Untuk kotoran ikan, air kotoran ikan yaitu seperti yang kita lihat di depan ini. Ini yaitu ada kolam ikan ya, ini kolam ikan. Untuk airnya saya ambil dan saya masukkan di media semprotan itu tadi untuk sebagai pupuk cair ya teman-teman, untuk pada tanaman jagung dan tanaman tomat ya, seperti ini. Jadi di sebelahnya tanaman jagung ini terdapat juga tanaman tomat teman-teman. Ini tanaman tomat ada 3 polybag, yang satu polybag sudah tumbuh ya untuk tomatnya di depan sana. Oke, langsung saja kita mulai proses penyemprotan kepada tanaman jagung teman-teman. Ini semprotannya,
Jadi kita semprot aja ya. Kita semprot gini. Ya. Kemudian untuk tanaman tomat kita semprot juga, teman-teman. Ini yaitu salah satu tanam, yaitu salah satu pupuk organik cair ya, atau POC, menggunakan air kotoran ikan. Oke, cukup. Seperti ini, teman-teman, untuk tanaman jagung manis. Oke, teman-teman, cukup itu saja ya video pada pagi hari ini mengenai tentang pertumbuhan tanaman jagung manis part 2. Jadi kita tunggu di video selanjutnya untuk perkembangan atau pertumbuhan tanaman jagung di video saya selanjutnya. Semoga video pada pagi hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama yang ingin menanam sendiri di rumah. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.